Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arif Darmawan, Kapolsek Cilincing, Kompol Slamet R beserta jajarannya mengunjungi rumah Ibu Yolanda di Jalan Tipar Selatan 7 RT 14 RW 05 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Rumah Ibu Yolanda diketahui merupakan rumah warga yang sempat ditegur tetangganya karena penghuninya keluar saat sedang menjalani isolasi mandiri. Kunjungan jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Cilincing dalam rangka Polri peduli terhadap warga masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Kunjungan didampingi oleh pihak RT dan RW setempat. Pihak kepolisian juga memberikan 2 paket sembako dan diterima langsung penghuni rumah. Saya Kapolsek Cilincing, Kompol Slamet, Bu. Itu kemarin sudah di PCR ya? Sudah, tinggal nunggu hasilnya ya. Sudah berapa hari? Dari hari Rabu ya? Oh ya. Bu, ini ada sembako, Bu. Ada 2 pok sembako. Tolong diterima ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Ya, Bu, mudah-mudahan. Tolong Ibu isolasi mandiri di rumah. Jangan kemana-mana ya, Bu. Biar cepat sehat, Bu, ya. Mudah-mudahan saya doakan cepat sehat. Apa perlu yang dibutuhkan, Bu? Ya, ini disinfektan. Oh ya, nanti kami lakukan penyemprotan ya, Bu ya. Oke, makasih ya, Bu. Semoga cepat sehat, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Sudah berapa hari? Dari hari Rabu ya? Oh ya. Ya, Bu, ini ada sembako, Bu. Ada 2 pok sembako. Tolong diterima ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Ada 2 pok sembako. Tolong diterima ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu.